Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan saya, Bungkunani. Seperti biasa, saya suka memberikan tutorial-tutorial. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara install game laptop Simple. Oke, pertama-tama kita akan mendownload game untuk Simpudin. Biasa saya gunakan ini sudah disebut di www.amazon.com. Jadi kita akan mendownload di download dan saya menggunakan part-part. Kalau saya tidak percaya, saya menggunakan part-part. Saya menggunakannya satu-satu. Kemudian kita ekstrak. Kita akan memohon ISO yang seperti ini. Sini sudah mulai kita akan memastikan game Simpudin strong. Jadi kita sudah memohon, jadi pertama-tama kita harus memiliki ISO. Oke, jadi di sini kita masuk ke komputer, masuk ke tempat mau tadi. Coba mau di sini. Ini koneksi. Oke, di sini kita run administration situs. Oke, ini kemudian sekarang ini. Kita akan tersimpan di ini partisi C program file menarik disimpan mungkin ini setelah kita tunggu saja ini tidak terlalu lama juga. Oke, selanjutnya jika kita selesai untuk ini selesai dalam proses ini, kita akan memainkan game Naruto Shippuden. Namun dia tidak akan bisa jalan ketika kita belum mengcopy isi file codex ini ke dalam folder tempat penginstalan kita tadi di partisi C. Oke, di sini kita copy. Kita siap saja mungkin sekalian menunggu proses ini selesai mungkin waktu terlalu lama ini. Jadi program file untuk Simpudin ini ini sudah terbuat sedikitnya. Ini kita paste dulu, kita paste dulu di sini. Dua.
Dan kalian dengan menunggu saja proses ini selesai, kemudian rasakan bagaimana mainan game Naruto Shippuden Ninja Storm 2. Saya sudah mengajak memberikan tutorial juga dengan cara untuk mendownload Naruto Shippuden Ninja Storm 2 ini. Saya sudah sediakan dengan alamat-alamat downloadnya, tinggal download saja. Saya sudah kasih alamat download saya itu. Kalian bisa lihat di video ini. Download buat Naruto Shippuden. Cepat ini. Di sini semua mau pakai server profile, atau server click upload, atau server book to box. Jika kalian menggunakan VPN, dikenal banget. Saya sarankan menggunakan server profile. Ya, dia sangat sangat cerdik dalam membaca IDM. Kalau ini enggak, kalau pakai Chrome, dia tidak membaca IDM, langsung pakai Chrome dulu. Oke, ini saya juga belum terlalu coba, ini juga kayaknya masih belum bisa membaca IDM. Tapi kalau apa ini, ini sama membaca IDM. Oke, kita copy kemudian pas dari saya sering menggunakan maka otomatis IDM itu membaca itu dan langsung menggunakan. Sesuai dengan video tutorial saya yang lalu, saya sudah menggunakan tutorial dengan cara menggunakan informasi juga. Nah, kesibukan Ultimate Ninja Storm 2 ini memiliki kapasitas atau CZ ukuran 6,3 giga. Spesifikasi untuk Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 ini, dia memerlukan RAM 2 giga doang. Jadi sangat ringan. RAM 2 giga, kemudian free hardisknya harus 8 giga, Windows 64 bit, kemudian Windows 7. Di sini teman-teman kita lihat, sini saya sudah finish ya, finish selesai. Ini dia game Naruto Shippuden, saya finish di sini. Di sini teman-teman, jika sudah selesai seperti ini, Anda sudah bisa menikmati game Naruto Shippuden ini. Kenapa saya bilang gitu? Karena sangat mudah untuk memainkannya. Anda klik kanan lalu run uninstall. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.